Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Ngabarian, sahabat santri, sahabat introholik. Alhamdulillah hari ini saya lagi berada di Pondok Santri Lestama Ponorogo Jawa Timur. Saya berada di Ngabarian apa sih? Tempat gudang semua barang-barang. Nah, ini PT Ngabar, teman-teman sekalian, PT Ngabar Mandiri Sejahtera. Dan ini dekat dengan Komplek Pondok Santri Lestama Ponorogo Jawa Timur. Nah, ada Ustaz Gudang. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Ujang Pak? Alhamdulillah. Ustaz Ujang ini lah sekarang menjadi direktur ya. Direktur pada PT Mandiri atau PT Mengapa Mandiri. Nah, ada satu ramai lah. Assalamualaikum. Apa kabar? Dari Ustaz Ramu Ujang kan ini ada Mas Ambar. Masya Allah luar biasa. Nah, sambil jalan-jalan yuk, sambil lihat yuk. Nah, Ustaz Ujang luar biasa ya, PT Ngabar tumbuh berkembang ya. Dan salah satu yang saya lihat adalah punya mineral ya, air mineral sendiri ya, Ustaz Ujang ya. Nah, sahabat-sahabat, Allah luar biasa ya. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat ya, inilah Ngabar, air mineral Ngabar. Ini sudah berapa lama, Ustaz Ujang? Dari 2019. Wah, saya sudah dikasih nih, Ustaz Ujang luar biasa. Untuk Ustaz Ujang satu dong. Untuk Ustaz Ujang satu, saya ada satu. Ada kesedotannya. Dan ini ternyata menurut Mas Ambar tadi ada terjadi perubahan ya Mas Ambar dari istilah apa Mas? Dari demineral. Demineral ke mineral. Gimana sih kode Mas di sini? Ini mineral. Dan kemarin itu ada mineral. Oh, apa bedanya kalau jatuh sama Mas Ambar? Apa bedanya Mas Ambar? Kalau demineral sendiri kebanyakan dari konsumen komentar itu rasanya agak pahit. Jadi sama-sama bagus, cuma pahit. Kalau ini mineral lebih segar, enggak pahit. Oh gitu. Kalau kita lukiskan sekarang misalnya di air-air yang secara nasional misalnya ada Aqua, ada Pin, ada Clio, ada macam-macam, itu di mana kira-kira? Kalau Aqua itu termasuk mineral atau demineral? Kalau Aqua termasuk mineral. Pin mineral juga. Mineral. Kalau Clio? Clio demineral. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Alah. Oh iya, terasa seperti air aqua ya. Dan segar ya, seperti air pit dan macamnya. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Jadi tumbuh berkembang terus ya. Jadi inovasi terus. Bisnis itu kan salah satu bagian inovasi. Tidak boleh berhenti, kalau berhenti mati. Dan ini inovasi luar biasa. Selain air, apalagi? Masya Allah semua kebutuhan-kebutuhan santri disiapkan di karaoke ya. Transisi semua di sini ya, jadi Masya Allah luar biasa ya. Dan air ini diproduksinya di? Kita pakai air pegunungan Karanganyar. Wah, sahabat-sahabat langsung air sama kita di Karanganyar. Ini air pegunungan sahabat-sahabat sekalian. Jadi meskipun berada di Ngabar dan ini spesial Masya Allah luar biasa ya. Dan banyak kali bilang. Dan inilah yang kita harapkan, di mana pesantren tumbuh berkembang tidak hanya sebagai pusat pendidikan tapi juga pusat bisnis, pusat ekonomi. Jadi ini menarik nih ya. Jadi pendidikannya tumbuh berkembang ditopang oleh ekonomi. Jadi kalau kita perhatikan Rasulullah dan para sahabat itu kaum pedagang ya. Jadi mana lebih lama Rasulullah menjadi pedagang daripada menjadi nabi? Lebih lama Rasulullah menjadi pedagang. Dan 7 dan 10 sahabat nabi yang jaminan surga semua pedagang. Dan santri harus bangkit tumbuh berkembang dengan ekonomi, dengan pendidikan, kesehatan dan berbagai macamnya. Pesantren ini menjadi pesantren terbersih di Jawa Timur, mendapatkan penghargaan dan sekarang tumbuh berkembang dari sisi ekonomi. Masya Allah. 10 tahun saya sudah berada di pesantren ini, 6 tahun belajar, 4 tahun mengajar dan kemudian juga kuliah dan Masya Allah luar biasa. Bahkan dari sisi wakaf tumbuh berkembang juga ya. Masya Allah luar biasa. Wah, makasih Ustaz Ujang. Berkah selalu doain Ustaz Ujang dan para tim di PT Ngabar Mandiri ini semangat ya. Dan pahalanya banyak loh Ustaz Ujang luar biasa ya kan. Pahalanya dapat, untungnya juga dapat, berkahnya juga dapat apalagi di pesantren. Makasih juga Ustaz Taromo dan Mas Ambar dan semua yang bekerja di tempat ini. Makasih berkah. Saya sudah pamit. Salam doain terus tumbuh berkembang. Ya, berkahnya dapat, untungnya banyak dan manfaatnya juga banyak dirasakan oleh santri. Dan doain anak-anak kita yang belajar di pesantren ini, Allah jaga, Allah ridhoi, Allah mudahkan dalam belajar dan menjadi ulama-ulama pemimpin masa depan Indonesia dan dunia. Salam hangat Sandra dari warehouse PT Ngabar Mandiri Sejahtera. Mandiri Sejahtera. Sudah mandiri sejahtera lagi keren kan? Top banget kan? Jadi kita yang berharap mandiri dan sejahtera dan sejahtera nanti berkah. Salam hangat Ngabar, salam sehat, salam sukses. Salam apa Ustaz Ambar? Ustaz Ujang. Salam
sejahtera. Salam ekonomi syariah. Salam wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.